sama tanteku itu dikasih DP dulu 50.000 toh, dan posisi nganggur dengan ngasih uang seperti itu ya mau-mau aja. Tapi malah itu sebuah titik baik dari saya, karena pas mengajar itu saya kayak kembali kembali pas aku mencoba belajar waktu SD itu, jadi kayak kesenanganku lagi tercurahkan kembali gitu. Aku udah nggak mikir lagi gambarku harus bagaimana, harus seperti apa gitu kan, ya udah ngalir aja. Dan untuk menjawab tadi sebelumnya, karena aku nggak punya karakter tetap atau orang nggak bisa notice kalau itu gambarku, terus aku mencobalah membuat tokoh, membuat figur karakter ya yang menjadi Raymond sekarang ini. Jadi aku gambar mata kacamata bulat dua, terus apa wajah setengah lingkaran pakai beni yang mencirikaskan saya pakai beringos kayak gitu. Saat itu jadilah karakter Raymond itu ya. Sebelumnya nggak apa ya, belum tahu namanya mau kasih nama Raymond atau siapa gitu. Pokoknya pas bikin karakter Raymond itu, karakter wajah itu kayak aku, wah kok kayaknya menarik ya gitu. Dan pada posisi itu aku menantang diriku sendiri, aku isora ya, aku konsisten dengan satu gambar ini tok gitu, nggak mulah malih gitu. Ya selalu mencoba tak pakem ke Raymond ini, karakter ini ya sampai sekarang ini. Ya kata Raymond tuh saya plesetkan dari nama apa, dari kata Remason itu balsam, dan dari sebuah nama band Raymonds. Dan kenapa saya mengambil kata Remason, karena pas asam lambung itu perut suka kembung gitu, jadi saya suka mengoleskan Remason apa balsam itu ke perut saya. Dan suasana filosofi aja karena Remason itu kan menghangatkan, aku pengen gambar itu bisa menghangatkan suasana teman-teman atau rekan-rekan yang menikmati karya saya gitu. Dan kenapa juga memesetkan nama Raymond gitu, karena pas mulai proses saya untuk menemukan Raymond itu, saya suka mendengarkan lagunya Raymond yang di skripop, dan di lirik lagu di skripop itu ada sebuah lirik yang berteriak itu hey ho let's go, dan di situ saya kepacu terus semangat saya untuk berproses gitu loh. Dan soal filosofis lagi ya, pengen gambarku ini terus juga bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang menikmati karya saya gitu. Jadi saya menggumben antara Remason dan Remos, semoga karya saya terus bisa menghangatkan suasana dan memberi semangat untuk teman-teman semua gitu. Ya sama mungkin sebenarnya ya penyakit fisik, tapi pada awalnya kan itu berpusat dari sebuah pikiran, dari sebuah pikiran-pikiran yang tidak terpecahkan gitu. Dan ternyata saya menemukan Raymond, dan akhirnya apa yang saya pikirkan selama itu tersalurkan gitu. Akhirnya aku menemukan sebuah figur yang sama, apa sebuah alter ego atau sebuah gambaran yang sama ini aku cari gitu. Dan ternyata Raymond itu sebuah terapi juga untukku, untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini gitu. Ya selain Raymond sebuah medium untuk menyalurkan ekspresi dan kegelisahanku, ya Raymond ada sebuah media untukku untuk beribadah, untuk membangun sebuah hal-hal baik dan kebahagiaan pada diriku ataupun kepada teman-teman yang menikmati karya-karyaku. Ya keyakinan saya untuk melakukan pameran tunggal ini ya, salah satunya untuk saya untuk mengalahkan rasa minder saya ya, untuk mengalahkan rasa keminderan saya dari bidang apa yang sudah saya cintai ini gitu. Soalnya sekitar setahun yang lalu aku ditawarin oleh Mas Wahyu untuk melakukan pameran tunggal di sini di ruang atas gitu. Tapi waktu saat itu saya masih minder, karena yang berpameran di sini itu rata-rata teman-teman yang sekolah di institusi seni, yang kuliah di institusi seni, dan audiennya pun juga teman-teman yang kuliah di situ gitu loh.
Jadi aku koyo aku apa aku iso yo berpameran tunggal karena keminderanku sebenarnya ya karena backgroundku bukan anak seni gitu loh. Karena aku belajar secara otodidak, secara kolektif kayak gitu. Apa iso ditompo ya karya-karyaku seperti ini gitu. Walaupun karyaku di media sudah diterima gitu, tapi kalau di ranah apa ya akademik kan pasti sudut pandangnya berbeda gitu. Dan akhirnya kemarin tuh saya untuk aku kudu iso iki, kudu iso ngalahke rasa minder gue. Nah, aku minder terus aku kapan isone. Ya ini sebuah pembuktian juga pada diriku sendiri aku iso dan kepada teman-teman semua bahwa saya juga bisa gitu. Nah, saya bisa memberikan sebuah pembuktian yang aku backgroundnya mungkin anak kesehatan terus berpameran tunggal gitu. Ya ini sebuah jawaban kan. Pamerannya ada sebuah apa ya, sebuah perayaanku, sebuah ini saatnya untuk aku merayakan, untuk selebrasi proses-prosesku selama ini gitu. Jadi di sini aku belum membawakan pesan tertentu dalam sebuah pameranku ini ya. Pameranku ada sebuah proses dari perjalananku dan inilah perayaannya gitu. Ya, pamerannya sebuah perayaan dari proses-prosesku dan ini bukan cuma sekedar sebuah perayaan dari prosesku, tapi ini sebuah titik awalku untuk ke jenjang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi atau ke jenjang selanjutnya yang lebih luas lagi gitu. Karena di sini saya mencoba, dan di sini saya berusaha untuk membuka ke apa ya, ke skena offline terutama di Solo Raya sekitarnya seperti itu. Dan mungkin di dunia media, di media sosial ya saya sudah cukup dikenal, tapi di dunia offline saya masih hitungannya belum begitu dikenal gitu. Jadi sini saya mencoba memperkenalkan diri di dunia offline, apalagi di kana seni rupa lokal Solo kayak gitu sih mas. Ya, dan harapannya saya bisa lebih berkoneksi lagi ke teman-teman skena seni rupa, nggak cuma di Solo Raya, mungkin juga bisa keluar Solo atau ke lingkup nasional secara offline seperti itu. Kenapa saya mengangkat isu lingkungan anak muda ya? Ini yang aku rasakan gitu loh, yang aku rasakan sehari-hariku di tempat nongkrongan dan yang aku rasakan pribadi soal percintaan, soal keluarga, soal tongkrongan, soal media sosial kayak gitu. Dan aku lebih suka untuk apa emang lebih mengangkat ke isu-isu ringan seperti ini gitu. Menurutku ini bukan isu yang remeh-temeh seperti itu. Ya mungkin menurut sebagian orangnya isu-isu remeh-temeh, tapi menurutku ini isu-isu penting karena hiruk-pikuk isu-isu negara yang saat ini seperti ini gitu. Saya sudah apa ya, kayak aku jenuh dengan isu-isu seperti ini gitu. Ya isu-isu yang tak tangkap, daripada nangkap isu-isu yang kayak ini ya aku nangkap isu-isu yang ringan-ringan wae yang tongkrongan kayak koncoku di SMS koncone DWW gak dibahasi bareng di SMS BBA-ne langsung gage-gage bahasi seperti itu. Seperti itu ya menurutku menarik untuk diangkat itu karena itu yang mungkin isu penting sih di sebuah tongkrongan kabupaten, tongkrongan daerah ya gitu. Karena sebuah maksudnya ya di daerah kan kayak kumpul konco, ngobrol bareng, nongkrong, hahi bareng masih hal-hal yang sangat menyenangkan gitu. Ya sebenarnya yang ingin aku sampaikan ke publik dari Raymond ini adalah sebenarnya sangat simpel, yaitu sebuah kebahagiaan dan kebaikan. Dan seperti itu. Kalau nggak ada pesan-pesan lagi yang ingin aku sampaikan karena
sebuah kebahagiaan dan kebaikan itu sangat, ya gimana ya, sangat penting untuk saya dan untuk semuanya. Ya nggak ada, nggak ada, nggak pernah untuk dipilih atau apapun, nggak pernah sih. Buat teman-teman yang mempunyai gagasan atau pemikiran dan masih takut untuk merealisasikannya atau mempunyai ketakutan, mempunyai keminderan, ya menurutku gas ke wae, pancal ke wae, sikat wae. Kau ada yang tentang gas yang dipancal ke, itu lah bakal ngerti engko hasilnya kepiye itu. Ya, walaupun nanti hasilnya tidak seperti apa yang kita, apa ya, enggak seperti kita yang kita inginkan sebenarnya, yaitu ada sebuah bentuk evaluasi kita dan kita membuat hal-hal baru lagi yang memang itu benar-benar yang kita cari, yang kita inginkan, ya gitu. Intinya sikat pancal gas.